Video seorang pemuda tengah asik mengkonsumsi sabu di semak-semak kawasan Titipapan, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan, Sumatera Utara viral. Bertindak cepat, polisi segera menangkap pelaku. Pasca viral, video seorang pemuda menggunakan topi, jaket berwarna biru tengah asik mengkonsumsi sabu di semak-semak paya rumput Lorong Segen, kawasan Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan santai pelaku menikmati sabu dari hal isap, video itu pun viral. Bertindak cepat, polisi menangkap pelaku saat tengah mengatur lalu lintas di samping Kim, Kota Medan. Pelaku mengaku menggunakan sabu dengan uang hasil dari menjadi petugas parkir liar. Pelaku pun diamankan kantor polisi untuk pemeriksaan. Orang yang sedang melakukan pengaturan lalu lintas atau yang disebut dengan Pak Ogah. Kemudian diamankan, setelah itu diperlihatkan video tersebut kepada yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan mengakui bahwa yang dalam video tersebut dianya. Polisi kini mengejar jaringan yang masuk sabu kepada pelaku. Pelaku sendiri mengajukan rehabilitasi atas ketergantungan pada narkoba. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan.